Hai Besti, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back here again my channel kuliner dan traveling. Hidup itu singkat, mari kita berkeliling bersama NH. Dan kali ini aku kelilingnya kuliner di Yoshinoya ya. Yoshinoya ini adalah restoran Jepang. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe di Menor NH Channel. Hai Besti, yuk langsung aja melompat ke Yoshinoya, yuhuy. Dan di videoku kali ini aku kuliner di restoran Jepang ya, dan menu pilihanku nasi daging sapi dan juga steam telur atau telur rebus setengah mateng ya. Dan minumnya adalah lemon tea dingin tes. Dan untuk harganya sangat murah meriah ya Bestia ya. Cukup 120 ribuan rupiah udah dapat makan dan minum ya Bestia ya. Itu harganya $60 itu setara dengan 120 ribu rupiah ya Bestia ya, kalau dirupiahkan ke Indonesia ya. Dan ini minumnya seger-seger menggoda ya. Yuk simak aja langsung. Yuhuy, ini ya, ini ada sayur, ada daging sapi, dan ada telur rebus setengah mateng ya. Dan untuk cara makannya kayak gini ya Bestia ya. Cukup taruh di atasnya buat toppingnya ya. Ini telurnya ya, karena setengah mateng ya. Dan setelah itu kita langsung aduk-aduk-aduk, upluk-upluk-upluk, aduk-aduk biar tercampur rata ya Bestia ya. Karena ini nasinya masih panas ya. Cara makannya kayak gini. Yuk langsung aja makan. Yuk makan dulu Besti. Thank you.
Dan itu tadi review aku di Yoshinoya ya bestie ya. Dan ku akhiri dulu sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye.